Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim As'ari dikenal sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia yang dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah salah satu keturunan dari Sultan Pajang Jaka Tingkir, dan juga kakek dari Presiden ke-4 Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hadratus Syekh Hasyim As'ari adalah ulama yang masyhur akan kealimannya dalam berbagai cabang ilmu keagamaan, khususnya dalam bidang hadits, buah hasil dari belajarnya ke beberapa ulama kondang tanah air dan Masjidil Haram Makkah. Beliau juga merupakan ulama yang bergelar pahlawan nasional dan pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia, serta pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim As'ari wafat pada usia 72 tahun, tepatnya tanggal 25 Juli 1947 Masehi, dan beliau dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.